orangnya udah sangat mateng ya. Jadi kita tepung terigu pakai 6 sendok makan saja. 1/2 sendok teh, setengah saja ya, sedikit saja. Buah telur ya, cukup 2 saja. Gula pasirnya kita pakai ini, kita pakainya bisa 4 bisa 6 ya, tergantung selera. Oke, cukup kita pakai 5 saja ya. Terlalu manis, pisangnya tadi sudah sangat manis. Slow aja ya, santai ya membuatnya. Oke, kita makan tepung terigu kita pelan-pelan ya, ke dalamnya kita masukkan pelan-pelan saja.
bisa dipakai blender sih, di campur rata lah ya istilahnya itu. Kita masukkan ininya, bisa minyak, bisa mentega ya teman-teman, silahkan sesuai selera. Kebetulan saya punya butter, jadi saya pakai butter aja. Ini butter asin, jadi tidak perlu saya tambahkan sedikit garam. Masukkan saja pisangnya. Diaduk sampai rata ya. Ini udah cukup seperti ini saja teman-teman. Kemudian bisa kita taruh di loyang. Ini loyangnya tadi saya sudah poles dengan mentega ya, dengan minyak udah dipoles. Bisa dikasih sedikit campuran, kasih tepung biar tidak lengket seperti ini. Oke. Terus dicoba di ini biar tidak lengket ya. Ini jadi seperti ini. Kemudian kita tuang. Oke, okay. Okay. Udah seperti ini kita angkat.